学妹，现在不用加这么多油，不信你改。不需要加很多次油，因为 Cygnus Graphus Blue Curve 水冷引擎非常省油。学长，你真的骑很久都不用加油哎？对对对对，啊，真的骑太久了。下次再围骑嘛。Yamaha Cygnus Graphus terbaru diluncurkan menjelang akhir tahun ini. Skuter matik Cygnus Graphus keluaran terbaru mendapatkan peningkatan output dan efisiensi bahan bakar lewat pemasangan mesin Blue Core berpendingin air. Dikembangkan dengan konsep Advanced Total Performance Sport, versi paling baru ini menjadi seri Cygnus pertama yang dilengkapi mesin berpendingin air dan merupakan perubahan penuh dari model Cygnus X yang telah eksis lebih dulu. Selain menghadirkan pilihan warna pada umumnya, Yamaha juga menawarkan livery versi World GP ke-60 untuk memperingati 60 tahun partisipasi Yamaha dalam kompetisi balap dunia dan akan meluncur sebanyak 1000 unit saja. Yamaha Cygnus Graphus dibanderol seharga 357.500 yen atau sekitar 45,4 juta rupiah. Sementara itu, versi livery WGP 60 Anniversary dijual senilai 368.500 yen atau sekitar 46,8 juta rupiah.